hari ini melakukan penertiban serta pemberantasan terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kita sekarang berlokasi di daerah Kampung Bahari, Tanjung Priok. Kegiatan tadi pagi dimulai ya, mulai dari subuh penertiban ya dalam rangka penyalahgunaan narkotika yang marak dilakukan di tempat ini. Kekuatan pengamanan tadi pagi yang dipimpin langsung Bapak Kapolres berjumlah 700 personil, yaitu unsur gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah. Kemudian dari hasil kegiatan ya yang dilakukan secara mendadak tentunya, didapatkan begitu banyak sekali barang bukti ya, diantaranya ya bisa saya sampaikan kita mengamankan 26 orang. Tentunya mereka ini sebagai pelaku yang nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 18 laki-laki, 8 perempuan. Kemudian barang bukti terkait narkotika yang kita amankan cukup banyak, diantaranya 350 gram sabu, 1.500 ekstasi, kemudian beberapa jenis narkoba yang lain, baik itu jenis ganja, kemudian sintetis dan sebagainya, kemudian beberapa senjata tajam, yang mana barang bukti tersebut kita gelar di sini, juga ada uang tunai yang kita temukan sebesar 35 juta rupiah, serta berbagai peralatan komunikasi elektronik yang kita amankan di TKP. Berikut dengan senjata tajam yang teman-teman bisa lihat, ya begitu mengerikan. Demikian juga dengan peralatan pengguna narkotika yang siap pakai. Jadi di sini ada menyajikan ya narkotika berbagai jenis dan juga ada berbagai paket. Kalau kita lihat sudah dikemas dengan paket yang kecil ya, dengan paket murah dan juga ada paket sekali guna.